393. 386. To my YouTube channel, Yo This Band. Oke, di video kali ini mungkin sudah sempat dibahas di video sebelumnya tentang pelaksanaan CAT di tengah pandemi situasi corona seperti ini. Di sini gue mau bahas lebih detail lagi sedikit ya, apa aja sih yang perlu dipersiapin teman-teman nanti dalam ujian tes CAT, apalagi yang mau SKB nih, persiapan deg-degan menunggu kepastiannya. Sepertinya sih akhir-akhir tahun ini, pokoknya lihat terus update beritanya. Oke, kita langsung lihat apa aja yang perlu disiapin teman-teman dalam pelaksanaan CAT nanti. Yo, check this out. Peserta datang dan menggunakan sarung tangan, masker, dan face shield. Selanjutnya, peserta diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke bagian registrasi. Dengan Mbak siapa? Gita. Oke, di dalam mau masuk ke ruang ujian suruh bawa apa aja ya? Suruh bawa kartu peserta ujian sekolah kedinasan. Itu yang ada dua, nanti yang untuk peserta dan untuk panitia. Lalu ada yang kedua, kartu tanda peserta ujian masuk atau KTP UM. Terus bawa alat tulis. Alat tulisnya pensil, pulpen, penghapus. Jangan lupa bawa masker dan hand sanitizer. Thank you.
supaya apa namanya masyarakat itu transparansi. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita ya, Pak. Tidak ada dusta. Iya. Langsung. Tuh, jadi ada parah ya. Puas semua puas. Linda, saya lagi ngikutin tes untuk masuk PIS. Di sini kakak-kakaknya ramah-ramah, protokol kesehatan semuanya itu berjalan dengan lancar. Nggak terlalu deg-degan soalnya kakak-kakak di sini ramah-ramah gitu. Abis itu pas tes itu soal-soalnya sesuai. Rasanya deg-degan dikit, cuman pas sudah ngerjain ya udah. Nilainya berapa? Nilai saya 393. Oke, kasih. Kenalkan, nama saya Kire Karisma. Jadi di sini saya sudah mengikuti SPMS list. Terus perasaannya cukup deg-degan tadi. Untuk panitianya ramah-ramah dan pelaksanaan protokol juga udah sesuai dengan protokol yang soalnya kayak gimana tadi? Sesuai sih sama apa namanya soal-soal SKG biasanya. Oke. Okay. Nilainya? 386. Oke, baik. Makasih ya. Oke, tadi udah lihat semuanya. Siapkan diri kalian for the next battle. Baik itu sekolah kedinasan maupun pelaksanaan SKB. Tetap semangat, jaga kesehatan terus. See you in my next YouTube video. Don't forget to subscribe my channel and like. Duh, bosan banget ngomong kayak gini. Jelek banget kamu. Oke. Gitu aja lah, gak usah banyak ngomong lagi. Bye-bye.